Ayo, ayo 5 menit. 5 menit boleh, boleh, boleh. Ayo. Jadi Pak yang main dulu. Iya, 5 menit aja. Oh, siap. Ya udah, ini dulu. Iya, santai, Pak. Ini ya. Ini apa nih? Ini, Pak. 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 Oh. Udah. Marunya keren banget, tapi tadi selama kita ngobrol kita masih punya satu PR lagi, sampah. Dan sampahnya ternyata dibawa dari laut, maka lagi dipikirkan bagaimana agar di area ini sampahnya bisa bersih terus. Jadi artinya harus ada orang yang selalu membersihkan, sehingga kalau wisatawan datang naik kapal, saya bisa buatkan sistem mereka sambil wisata mungut sampah gitu. Kalau yang lain semuanya keren, keren banget. Ada banyak sekali sebenarnya kalau kita lihat yang ada di Jepara, di Rembang, di Brebes, sampai di Cilacap. Itu sebenarnya ada kemiripan. Hanya yang di sini udah tinggi-tinggi banget, 20 tahun nih. Agak sedikit beda karakteristiknya ya, kalau di sana itu agak pendek-pendek gitu. Nah ini memang terasa kita betul-betul di tengah hutan. Dan biotanya kemudian tumbuh, wah keren banget. Bisa tiru ini ya, nanti belajar yang dari Jawa Tengah ke Balikpapan. Ada bagus banget. Bagus apa? Ada bagus banget. Sebenarnya ada agak mirip, cuman tentu suasananya agak berbeda sih.